Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak akan kembali melaporkan Verdi Sambo ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan itu akan dilayangkan dengan tuduhan pencurian uang dari rekening Brigadir J. Pihak keluarga Brigadir J juga berniat melayangkan laporan soal rekayasa rekaman CCTV yang sempat dijadikan alat bukti kepolisian. Sebelumnya, keluarga Brigadir J juga melaporkan Verdi Sambo ke polisi terkait laporan palsunya berupa percobaan pembunuhan dan tuduhan pelecehan seksual. Saat ini Kamarudin sudah mengantongi 5 surat kuasa dari pihak keluarga Brigadir J untuk melaporkan Verdi Sambo CS. Dirinci lagi nggak Pak, barang buktinya tadi selain ada chat, kemudian surat kuasa, barang, apa lagi? Barang buktinya selain surat kuasa. Dengan adanya surat ini kan, terus langkah kedepannya apa Pak? Yang memberikan keterangan itu akan dilaporkan juga Pak? Nanti, itu laporannya tersendiri nanti tentang pencurian handphone, pencurian laptop, dan pencurian ATM atau uang. Oh, artinya nggak hari ini ya? Enggak, hari ini 317318 dulu. Oh, akan laporan itu palsu? Laporan juga? Palsu ya. Oh. Oke, jadi sejauh ini sudah ada berapa laporan yang dibuat Pak? Baru ada satu, baru sama yang hari ini, yang kedua.